Wani Hasnizers, terima kasih banyak-banyak. Thank you so much. Miracle Legacy. Kimi Leo yang terus mengundi Hakim. Terima kasih. Di sebalik kejayaan kerjaya seni selebriti, pastinya peminat setia adalah antara penyumbang terbesar dalam perjalanan dan kejayaan kerjaya seni mereka. Tanpa sokongan peminat, seorang selebriti tidak mampu bertahan dan beroleh kejayaan yang dikecapi hingga ke hari ini. Namun ada juga kelompok peminat yang ekstrim dan boleh diklasifikasikan kepada dua kategori. Peminat fanatik versus taksub. Haha, anda yang mana satu? Tak apa, jom kita dengar apa kata wartawan Melody mengupas mengenai topik menarik minggu ini. Jom kita tengok. Assalamualaikum Kak Ziana Zain. Apa cakap berkenaan dengan karier seni Kak Ziana lebih 30 tahun dalam industri seni? Kalau boleh flashback, ingat kembali pada awal karier Kak Ziana dulu berhadapan dengan banyak jenis peminat. Ada yang kita tahu peminat fanatik, peminat yang setia. Ini ada yang ekstrim, yang terlalu taksub. Mungkin Kak Ziana berceritakan pengalaman Kak Ziana sendiri. Di antara peminat kita yang kalau di mana je kita show, tak kira kat mana, even dekat TV3 ke dekat Jalan Makruf dulu tu, kalau tiap-tiap minggu kita ada kat masjid-masjid tu, muka dia ada. Tak pernah even sekali Kak Ziana tengok dia tak hadir. Dan sekarang ni pun dia dah jadi penyanyi dah. Tapi saya rasa bangga. Saya nak announce nama dia pun, Fazli Zainal. Kak Ziana masih ingat lagi dia. Pada suatu ketika dahulu, Tomok pernah bersama dengan New Boys. Menjadi satu fenomena lah orang kata. Perempuan-perempuan di luar sana tak tidur lena dengan New Boys. Mungkin Tomok boleh ingat lagi pada zaman itu kan, yang tak ada social media dan sebagainya. Bagaimana peminat dulu memberi reaksi kepada Tomok dan The New Boys? Bila peminat nak jumpa artis, orang kena tengok keratan majalah lah, akhbar. Dulu ni New Boys ada dekat Johor, ada dekat Perak. So masa tu lah diorang berkumpul ramai-ramai kan, untuk jumpa kan. Satu pengalaman yang sangat manis. Tomok melalui satu zaman mana more appreciate artis waktu-waktu tu. Tu saya mula-mula keluar dengan New Boys tu, lagu hit Sejarah Mungkin Berulang. Bila keluar je sekolah tu, adalah budak-budak sekolah lain ada yang tunggu kat depan kan. Oh, Tomok sekolah kat sini. Tu antara satu pengalaman yang saya tak akan dapat lah benda tu sampai bila-bila kan. Hakim Rosli, peminat Hakim kita tengok memang kelompok peminat yang ramai, yang luar biasa kan. Mungkin Hakim boleh ceritakan pengalaman Hakim sendiri kan, ada juga peminat-peminat yang melampaui ekspektasi Hakim. Segelintir lah, tak semua, ada dalam 2-3 orang je yang saya perasan ambil tahu tentang saya terlebih, sampai ke privacy saya, apa yang saya buat tak adalah marah pun. Cuma minat tu boleh, saya pun ada minat artis saya juga, Cikgu M. Nasir, Dato' T. Jamabillah. Cuma kita minat tu sekadar minat support, okey, tapi bila terlalu mengambil tahu sedalam-dalamnya kisah seseorang tu, benda itu susah. Kalau kita tengok zaman sekarang dengan zaman dulu punya fans, totally different. Rasa hormat itu tinggi. Dan kalau dia nak mengeluarkan perkataan pun, kita pun manusia tapi berlapik. Adab kita, gaya hidup kita, kita orang Timur dan kita orang Islam. Bahasa mencerminkan keperibadian. Sesiapa saja kat luar sana boleh memberi pendapat. Agak tough tu selebriti sekarang ni kan. Setiap apa pergerakan kita tu, kalau diorang memang tak suka, diorang memang terus cakap je dekat media sosial. So benda tu spread memang terlalu cepat lah. Terbang daripada KL ke Kuching semata-mata nak pergi tengok event. Siap ada bilik khas yang penuh dengan merchandise. Wow, memang dahsyat. Kita tahu sokongan ni memerlukan masa, tenaga, duit yang banyak. Mungkin apa yang Kina dapat selain daripada kepuasan menyokong selebriti kegemaran Kina? Daripada niat tu nak support segala dia punya sukses, kejayaan dia, apa-apa award yang dia dapat yang berkaitan career, fans dia akan rasa gembira. Itu dah cukup dah. Isu bombazir tu tak pernah wujud lah. Kina rasa selama ni Kina rasa gembira, puas hati. Kalau minat pun boleh jadikan hobi, ada pula timbul kenyataan yang mengatakan taksub betul lah peminat-peminat ni kan. Apa pendapat Kina bila ada kenyataan yang sebegitu? Kina ambil positif. Kita ni taksub nak tengok dia berjaya tau. Bukannya kata taksub tu untuk memiliki dia ke, merapati dia tu, bukan. Apa-apa berlaku pun, dia punya jatuh, dia punya bangun, kita bersama-sama dengan dia. Jangan pandang dia perfect. Kadang benda yang kita tahu, ada benda yang kita tak tahu, dan kadang-kadang benda yang kita tak tahu tu, bila tahu tu, kita kena terima. Itulah dia. Kak Raja Mawar, sebagai wartawan hiburan yang lebih 20 tahun, secara tidak langsung, bagaimana Kak Raja Mawar berinteraksi bersama dengan peminat-peminat ekstrim ni? Peminat luar pun kena faham tugasan wartawan. Kita menulis beretika. Kita kena ingat, wartawan di media mainstream adalah wartawan yang profesional dan tidak akan menulis tanpa fakta dan bukti. Tapi
setengahnya pula, bila kita menulis sesuatu gosip tu yang dianggap kita telah mendedahkan sesuatu dan tak boleh terima, 90% cerita wartawan yang dedahkan tu adalah betul. Kadang-kadang kita menulis dengan cara baik pun tidak boleh diterima. So bagaimana? Jadi ada peminat yang tak sok pada artis tu, kenalah tengok juga, pandang juga artis tu, adakah artis tu melakukan sesuatu yang betul atau tak betul, dan kita sama-sama menegur untuk kebaikan, bukan untuk nak jatuhkan. Sebab selama hari ini pun kita sentiasa memberi sokongan dan publicity yang besar-besar untuk artis tu. Yelah, mungkin konsep mereka ni adalah pemakan cili dia terasa pedas. So peminat-peminat ni akan rasa lebih daripada artis diorang kan. Oh, ini dah satu tahap melampau dah tau. Sebab saya rasa macam satu melanggar privacy kita, satu tidak menghormati kerja kita. Kita menulis berdasarkan apa yang kita lihat, berdasarkan apa yang ingin dilaporkan. Tetapi mereka tidak boleh menerima teguran-teguran itu melalui media tau. Jadi saya rasa macam okay, mereka ini bukan peminat yang lebih kepada profesional yang ingin mendukung kejayaan artis itu kan. Tetapi mereka lebih kepada nak memprotek artis mereka dari segi segala benda. Mereka marah, awak hidup dengan artis tu ke? Sedangkan artis tu sendiri tidak melatah dengan apa yang kita laporkan. Tapi mereka ni ibarat macam kau kena ikut cakap aku. Lebih baik menjadi peminat yang meminati dan menyenangkan untuk semua orang.